misalnya perlu apa diperhatikan, jadi alat pelindung diri itu apa yang standar, helm dan apa safety shoes, apa sepatu safety ya. Nah mungkin untuk yang bekerja di tempat-tempat khusus kita ada tambahan seperti masker, sarung tangan dan juga kacamata ya. Nah jadi untuk yang standar harus kita penuhi dulu, yaitu helm berupa talinya juga ya, dan juga sepatu safety. Nah, itu semuanya itu sudah mutlak kita pakai tiap hari di selama kita bekerja. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah diinspeksi ya. Nah, inspeksi ini mohon kiranya kita semua melengkapi penilaian kepada setiap karyawan. Ini akan kita lakukan setiap bulan, wabil khusus kelengkapan.